What's up, Let's Go fans? Welcome back to Trash Talk. Padilla, dan setelah sekian lama nih nggak trash talk, akhirnya gue harap bikin episode baru nih. Dan sekarang bintang tamunya adalah guard Universitas Pelita Harapan, Yesaya Salde. Apa kabar Yesaya? Sehat. Yesaya, nih kita sekarang ngomongin background Yesaya dulu ya. Kan Yesaya punya kakak nih yang suka main basket juga. Gue bilang, keluarga basket nggak nih? Gue bilang. Keluarga basket. Nah, jadi pertama kali Yesaya suka basket tuh gimana? Suka basket tuh mulai dari kelas 3 SD. Pertama lihat kakak, yang pertama kan punya 3 kakak nih. Iya. Yang pertama dia udah main basket kan. Terus mama juga basicnya basket juga. Oh, mama juga basket. Iya, mama juga basket. Terus mama juga pelatih pernah sempet. Terus tuh ngeliat kakak tuh, wah pengen nih main basket. Udah main basket, akhirnya bosen. Pindah cabang lah ke tenis sama wushu lah. Kamu wushu. Tahu wushu. Ini idenya dari mana nih, mau ikutan wushu nih? Bosen aja gitu. Ini random banget sih, random banget. Habis akhirnya... Ini di kota apa nih? Di Bali? Pas di Bali, masih kecil. Kelas 3 SD itu. Habis itu, akhirnya mikir-mikir lagi, udah balik ke basket lagi. Mulai, kayak fokus tuh mulai kelas 5. Mulai dribble-dribble tuh kelas 4. Gitu-gitu. Ikut tim? Ikut mama. Ikut tim kapan? Ikut tim kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Yeah. Di Bali? Di Bali. Oke. Jadi dari situ tuh ya suka basket ya? Dari situ juga, udah suka banget. Ini kan waktu itu kohal SMP pindah ke Jakarta dari Bali ya? Lulus SMP. Oh, lulus SMP. Itu keputusannya siapa yang bikin tuh untuk pindah ke Jakarta dan masuk ke PPLP dulu ya? PPLP namanya. Yeah, okay. Jadi pertamanya dari udah SMP, udah main basket ya, dari kelas 1 SMP, udah mulai bagus tuh. Udah mulai kayak pengen daya saingnya lebih tingkat lagi kan. Habis itu pindah ke move ke Jakarta, kayak mikir aku pengen saingan lagi nih. Okay. Pengen cari saingan lagi. Kan Jakarta juga bagus kan. Yeah. Jakarta juga bagus basketnya, ya udah pindah ke PPLP Jakarta. Itu homesick kan? Gue homesick lebaran. Jadi namanya kangen rumah, gak pernah ke rumah kan. Udah paling balik ke rumah cuma 6 bulan, 3 bulan. Sisanya di Jakarta basket. Tiap hari lah itu sekolah atlet juga kan. Di sekolah atlet, bangun pagi ketemunya lapangan basket. Kalau gak lapangan basket, trek bola buat lari. Udah. Gitu doang, pulang sekolah, basket. Gitu doang, kerjaannya dulu SMA. Berarti itu udah kayak makan ya basket? Iya, makan. Terus makan malam banget. Terus kalau komunikasi dengan keluarga tuh gimana gitu? Kalau komunikasi biasanya telepon, kalau nggak telepon video call. Iya. Video call paling sama kakak, kalau sama mama kadang-kadang doang. Nggak kangen mama, mamanya parah banget, harus video call loh, mamanya kangen loh, masih lihat muka anaknya. Kangen lah pasti, cuma kayak lebih sering ke kakak. Ya telepon. Kadang-kadang kalau udah sibuk basket, ya udah ntar dulu mau basket dulu. Oke. Okay. Dan akhirnya kan Yesaya nih, selamat lu nih, juara 5, MVP 5 juga. Sekarang udah levelnya di kuliahan nih ya, di kampus bersama Universitas Pelita Harapan. Kira-kira menurut Yesaya, apa sih perbedaan yang paling besar nih antara level SMA dan juga level kuliah? Kalau SMA sih, waktu itu juga, ya menurut saya sih kayak bedanya tuh cuman di kerasnya aja ya, kayak di kuliah tuh benar-benar keras banget, namanya ketemu kayak tahun yang 98, yeah. 97 itu kayak bener-bener liat-liat senior tuh kayak wah pasti keras nih mainnya, mainnya juga pasti kasar kan, bukan kasar sih, gimana ya? Kerasnya fisikal aja. Iya, fisikalnya kayak, terus mainnya harus lebih pintar lagi. Kalau di SMA kan, lompat bola langsung, pokoknya maunya poin ya, poin. Udah gak mikir pokoknya poin. Kalau di sini diomelin loh, Mr. Matt lo, poin-poin aja lo. Pasti tuh. Langsung disap, langsung lari. Tapi itu kan Yesaya tadi bilang tahun 98, berarti Yesaya kelahiran? 2000. Wah, 2000 lah. Udah 13 tahun sama gue ya? Jangan deh. Oh iya, jangan sebut. Terus jadi mau lanjutin tuh, silahkan dilanjutin. Udah abis itu, udah secara... Terus mainnya harus pintar juga kan. Harus visi mainnya juga. Pas kuliah ini kayak baru kebuka aja kan. Kayak visi mainnya juga harus lebih bagus lagi kayak. Waktu kapannya passing, waktu kapan nembak tuh harus ada. Kalau enggak, ya udah mau masuk dalam juga barang segini. Kecil-kecil juga kan, bakal ketutup juga pasti. Tapi kita mundur dikit lagi. Keputusannya Yesaya itu kapan tuh milih Universitas Pelita Harapan? Keputusannya kemarin kan pengennya masuk negeri kan. Oke. Okay. Udah kemarin ikut SBM, pilihnya Universitas Erlangga, Pajajaran kan, 3 kan SBM. Nah pertamanya mikirnya kayak udahlah, udah cukup sekolah di sekolah atlet, habis itu mau main basket lagi kayak udahlah ntar aja mau fokus kayak kuliah. Yeah. Terus setelah dipikir-pikir lagi kakak, sebenarnya kakak yang pertama, kakak Isya, ngomongnya
udahlah di UPH aja. Juga kan masih ada Platda kan, masih ada Platda pon. Udah, kamu di UPH aja kalau misalnya kamu ke Bandung, takutnya kamu ke Platda jauh, terus menurun juga bisa kalau ada apa-apa juga amit-amit kalau cedera, nggak ada yang nanggung kayak gitu-gitu kan. Kira mikir-mikir, ya udahlah UPH aja lah. Akhirnya keterima di Unpad juga, ilmu hukum kan, udahlah. Udah di UPH juga, akhirnya UPH aja nih. Dan di UPH sekarang ngambil jurusannya hukum. Waduh, mau jadi lawyer? Enggak lah, sukses aja. Amin. Terus kan kalian sempat bermain nih dengan tim nasional FIBA Asia yang U18 ya. Sempat melawan tim nasional yang senior untuk Asian Games, sebelum Asian Games itu. Sebelum Asian Games, sparring itu. Itu tegang gak sih, grogi gak sih lawan kakak-kakak senior gitu? Pertama kan, gimana ya, ada idola juga kan. Idolanya siapa tuh di situ? Sebutin dong. Ini lah di Asian Games nih. Di, enggak, di, yang di tim nasional itu senior. Nah, seniornya ada Koyus. Oh iya, Koyus. Kapras, Abraham Gradita, Kak Alep. Oh ini mah guard semua nih ya? Terus center satu lagi, Kak Adi. Oke, jadi waktu itu grogi gak sih? Waktu itu lawannya pemain senior ya? Ini best of the best in Indonesia gitu. Terus Asian Games lagi kan? Pertama sih kayak, wah mikirnya, wah Asian Games sih. Pertama beruntung kan, ketemunya kayak senior-senior juga, ngasah mental juga kan. Habis itu, ya udahlah latihan dulu saya mainin lah. Yang penting, nunjukin kalau di FIBA 18 itu melawan senior mentalnya juga bagus kan, nggak mentalnya down. Akhirnya ya udah main cutting tulus aja. Akhirnya juga kemarin kan lumayan juga mainnya kan. Terus ketemunya Koyus, kayak banyak belajar juga dari Koyus, Kapras kayak gitu kan, bagus-bagus sih mainnya juga, bagus, banyak belajar juga. Satu lagi kayak Karki sih mainnya, wah pelan lambat cuman pasti gitu kan. Pengen kayak gitu cuman wah susah, tapi itu IQ itu kalau mainnya fake, tiba-tiba lompat masuk, udah poin, auto poin. Itu pump-nya itu dari tahun 2000 berapa tuh dia datang tuh, tetap aja orang ketipu sih. Enggak tahu kenapa. Kalau main ngejab udah lewat itu. Kan pump-nya itu kayak pelan-pelan gitu, tapi orang tetap aja kena. Udah. Saya jaga Yus. Gue pertama kali tahun 2004 tuh jaga Yus di Aspak Junior. Itu manusia paling cepet kayak yang pernah gue jaga. Lo ngerasa gitu juga? Ngerasa banget. Apalagi kalau kita, kan biasanya kita point guard kalau safety kan kita spin nih. Iya. Pas di spin, pasti di steal dari belakang. Iya. Itu pertama kali lawan PJ, pas Popnas 2017 kan sparring itu. Lawan PJ, ada di Koyus kan. Pertama kali, wah Koyus nih. Percoba, nyoba spin depannya. Mau kayak mau safety bola kan. Di steal dari belakang, udah di steal. Dari situ udah kayak, wah gimana nih ya. Ya udah lah. Belajar kan dari situ, belajar. Iya, tapi emang Koyus tuh gila sih, Koyus tuh jago banget sih. Emang Koyus tuh MVP IBL musim lalu. Nembaknya juga, ya udah lah, pasti juga sih nembaknya emang sih. Terus, oke, karena kita lanjut lagi ke FIBA Asia U18, kemarin kan main ya. Itu pengalaman apa tuh yang biasanya dapat main? Itu mainnya di Thailand. Ontaburi. Pengalaman sih banyak pasti ya, C1 mental. Yang paling terkesan deh, kira-kira sih, momennya kapan tuh di FIBA Asia itu? Mental pas ini, kita udah ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh sih, itu lawan Kazakhstan sih. Okay. Oh itu yang menang ya? Dia menang, kebetulan menang. Terus itu kayak, pertamanya kayak mikirnya kan nothing tulus kan, lawannya Kazakhstan. Terus yang 2016 kan, pas lawan Kazakhstan juga kayak jauh bedanya kan. Cuma dari situ kayak mikir, wah gimana nih ya, ya udahlah kita nothing tulus aja. Terus tapi yang lain teman-teman kayak, ayolah Yas, ayolah. Kayak mau menang nih, habis satu game lah setidaknya. Terus itu langsung kayak mikir, ya udah nothing tulus aja lah. Akhirnya bagus kayak mainnya. Terus teman-teman juga di situ namanya lihat kerja sama tim, kayak support each other gitu kan. Yang lain kayak satunya jatuh, yang lain juga pada ngangkat, ya ayo bisa. Akhirnya quarter 1-2-3 kita struggle, quarter 4 kita balik lagi. Itu di quarter ketiga terakhir tuh, akhir inget gak? Korek kira-kira berapa? Beda, kita unggul. Oh udah unggul, quarter 3 akhir udah unggul. Beda 2 poin atau? Itu yang ini kapan tuh? Ini kapan? Itu pas kapan? Itu quarter 1 tuh buzzer beater pake tangan kanan. Oh buzzer beater, pake tangan kanan? Iya udah. Oh iya, by the way kita ngomongin dulu nih, lo bisa nembak tangan kiri, bisa nembak tangan kanan. Itu gimana caranya tuh? Gara-gara apa ya? Itu pertama pas SD sih pake tangan kanan sebenarnya. Kan aku kidal kan? Emang kidal? Aslinya gak kidal? Pake tangan kanan. Tapi 3 poin? Kiri. 3 poin kidal? Kiri. Setting kiri, cuman kalau kadang-kadang kanan tuh asalnya pas kelas 2 SMA kok enak tangan kanannya. Dari situ belajar kan, setelah aku nembak 10 kiri, lain 5 masuknya kanan gitu-gitu. Kalau misalnya nembak biasa. Tapi nggak kidal? Nggak kidal. Terus pertama kali main basket, nembaknya langsung kiri? Kanan dulu. Oh kanan dulu. Dulu tiba-tiba kok pindah kiri, enak kiri-kiri, yaudah kaki-kiri. Oh tuh. Bingung juga sebenarnya.
Terus ya udah. Ya guys, bisa siswa 3 point kiri, floater kanan. Iya, bingung. Saya juga bingung kadang-kadang. Karena kalau floater kadang-kadang nggak kuat kiri. Jadi kita kan. Lumayan unik sih. Oke, kita ngomongin sekarang yang kemarin lagi rame juga ini. Ke Jurda. Aduh, 18. Jadi kan kemarin kan banyak nih yang kayak di comment section lah ya, bilang kayak, ya saya sombong nih, banyak gaya, gitu-gitu. Emang kan kalau kita lihat emang selebrasi ya sebenarnya kan. Ya, kalau kita emang kita cuma menikmati game aja sih, kalau menurut gue juga enjoy the game aja. Tanggapan ini saya waktu baca gitu gimana sih? Wah, baca ya udah ketawa. Pertama ketawa sih. Mereka tuh ngomong cuma nggak tahu saya kan. Iya. Tapi emang orangnya tipenya kayak main basket, entertain. Iya betul. Gue tuh orangnya gitu kak. Kalau misalnya basket, ya gue kalau gue di have fun dengan gaya itu, yeah, kenapa enggak gitu loh. Dan gue, tapi kemarin tuh kayak broken banyak, lawannya juga seru. Nah, daripada ya, penonton beli tiket sia-sia, ya udah entertain aja dong. Kayak bukan game itu doang, setiap game gue kayak gitu. Kadang-kadang buat diri gue enjoy, itu gue dengan cara kayak trash talk. Walaupun gue udah kenal sebenarnya, cuman kayak trash talk biar seru kan. Nah itu temenan semua juga temenan kan? Kalau penontonnya juga temenan. Iya, memang gading muda waktu itu lah, gading muda kan makanya. Teman-teman semua, penontonnya juga teman-teman. Gue sebenarnya setuju dengan lo ya. Kayak gue juga kalau main basket pasti semua kita pengen have a good time lah, enjoy. Kita juga yang nonton, gue juga sebenarnya seneng sih video gue jadi bagus tadi kayak gini-gini, jadi seru videonya gitu. Jadi gue juga sebenarnya nggak masalah sih dengan itu, asal kan gue bilang sama orang-orang yang penting saya tetap sportif, gue bilang gitu. Ini kan nggak apa berantem nggak apa, semua juga kenal, saling kenal sih juga, mereka juga seneng-seneng juga kok gitu kan, biar makin termotivasi juga di game. Oke, yang terakhir nih, cita-citanya Yesaya itu di basket tuh apa sih? Cita-citanya di basket nih, yang tertinggi nih, yang paling tinggi main SEA Games. Main SEA Games? Iya. Wah, tertinggi tuh. Pengen main SEA Games. Berarti harus ikut draft combine dulu nanti dong. Kalau draft combine, kalau IBL, wah ntar dulu lah. Tapi ada rencana nggak main IBL? Belum, saat ini belum. Belum ada rencana. Kalau mau main SEA Games harus main IBL. Kalau nggak, susah loh. Ntar scoutingnya pelatihnya gimana ntar tuh kalau kagak lu nggak main IBL? Kan, pasti ada jalan. Pasti jalan. Amin. Pasti didoakan yang terbaik ke saya. Jadi dekat-dekat ini ada kegiatan apa nih kira-kira? Karena kan kalau untuk di UPH-nya sendiri lagi off-season. Yang dekat-dekatnya paling untuk latihan platform. Latihan platform itu sama paling latihan sendiri. Tapi itu masih seleksi dari ya, Popon ya? Walaupun masih seleksi, masih 23, 24. Pasti lolos, pasti. Enggak lah. Amin. Tapi yang pasti gue doain ya sih ya, tetap rajin latihan. Jangan cedera. Amin. Cedera ya. Baik, selalu sehat biar ini soalnya salah satu pemain yang gue bilang ini spesial banget sih di Indonesia saat ini dia, apalagi di apa ya, level kuliah sekarang nih, level kuliah ya. Oh, cukup bingung lu main tanding KU18 sih, gue ingetnya lu masih SMA terus kan? Karena itu kan KU18 ya, jadi bingung itu masih SMA, ternyata udah kuliah, udah juara 5 lagi baru musim pertama di UPH. Jadi sehat-sehat ya guys, good luck selalu ya. Kalau gitu guys, jangan lupa nih follow Yesaya nih. Instagramnya apa nih? At apa? Yesaya Saudale, Yesaya A-nya 2 Saudale. Jadi bisa maksudnya. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, we'll see you next episode.